Ya, nah kembali di Ayu Siang pemirsa bersama saya Yasmina. Tadi ada rekan saya Bremana Tenaya. Dan saya punya satu pertanyaan untuk Bremana. Kamu pernah nggak sih ke Bangka Belitung? Belum pernah. Emang ada apa sih? Nih, aku kasih tahu ya. Jadi, di sini ada salah satu referensi tempat wisata nih yang ciamik namanya Pantai Penyusup, Penyusup, Bre. Pantai ini masih alami, memiliki air yang jernih dan juga pemandangan yang begitu menawan. Waduh, penasaran. Kita lihat seperti apa liputannya ini dia. Keragaman tempat wisata di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing, sehingga tak pernah luput menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Salah satunya, tempat wisata alam di Indonesia yang sangat menarik untuk dikunjungi adalah Pantai Penyusup. Pantai yang terletak di bagian utara Pulau Bangka ini contohnya, cocok untuk mengisi waktu liburan di akhir pekan. Pantai yang masih alami ini memiliki ciri khas tersendiri dengan banyaknya susunan bebatuan granit dengan variasi ukuran kecil dan besar. Keunikan inilah yang mampu menghipnotis siapa saja yang berkunjung ke sana. Kondisi air laut yang tenang dan jernih juga seolah-olah membuat diri ini ditarik untuk berenang di sana. Pengunjung yang datang juga dapat menyewa perahu nelayan untuk menjumpai dua pulau, yaitu Pulau Putri dan Pulau Lampung. Kayaknya di tempat sini kayaknya gimana lah, lebih masih kelihatan lebih asli lah. Masih alami. Ya, masih alami. Beda ya dengan pantai-pantai yang lain seperti Pantai Remodo, pantai lain beda. Ya, khusus ada yang pemandangannya yang berbeda. Hidden gem yang terletak di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk tiket masuk ke Pantai Penyusup masih sangat terjangkau. Pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp3.000 saja per orangnya. Bagaimana Anda tertarik datang ke Pantai Penyusup? Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan.